Seluruh jajaran pengurus RT 8 yang kami hormati, kepada Abah Odi selaku Ketua RW 08 yang kami hormati, dan juga kepada Ibu Ari Hardini ST selaku Lurah Wonorejo yang kami banggakan, dan juga kepada seluruh ketua RT 1 sampai ketua RT 10 beserta perwakilan yang kami hormati, Anul Kirok, Tumateng Al-Mukaro, Ustaz Mas Duki yang kami taati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan kesehatan lahir batin serta kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, saling bersilaturahmi dan menjalin ukhuwah Islamiyah dalam rangka halal bihalal RT 8. Dan kami juga seluruh pengurus RT 8 mengucapkan minal aidin wal muaidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya. Yang pertama, sambutan dari ketua RT 8. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bersyukur bertemu di sini dalam keadaan sehat, dan berkat rahmatnya lah kita bisa bersama-sama di sini
sambil silaturahim dengan warga dan tetangga, serta tidak lupa senantiasa salawat serta salam kita haturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di kali kelak di akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Yang pertama yang saya hormati Ibu Lurah kita yang saya banggakan dan kita banggakan bersama, Ibu Lurah Ari Hartini STMT. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ibu Abah Mas Odi. Yang saya banggakan juga dengan moto peduli melayani untuk kita bersama. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu Lurah kita. Yang saya hormati juga pengurus RW 8 beserta jajarannya dan juga serta yang kami banggakan salam dari pengabdian juga dari RT 1 dan sampai ketua RT 10. Mohon maaf ya bila tempatnya seperti ini sederhana. Yang saya taati juga tokoh agama Bapak Muhammad Rohim, berkat beliaulah melayat di sini. Sekarang Masjid Al Hikmah sudah mendapatkan sertifikatnya, walaupun belum diserahkan. Alhamdulillah untuk Bapak Ustaz Muhammad Rohim. Yang ketiga, tokoh masyarakat ada Bapak Kusnarto, ada Bapak Rohadi, ada Mbak Jumangin, ada Mbak Ramelan, ada Mbak Poliman, ada juga Bersakur. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan juga Ibu PKK ET 8 beserta KSH ET 8. Karena berkat beliaulah wilayah kita bisa sehat sampai saat ini. Bisa terpantau, misalkan ada warga yang mau kawin yang sudah meteng juga dipantau. Karena itu bentuk dari programnya Bapak Wali Kota Surabaya. Dan yang kami banggakan juga semua warga RT 8, pengurus RT 8, adik-adik Karang Taruna yang kami cintai juga. Saya mohon maaf bila dalam hal saya memimpin sebagai ketua RT ada salah dan hilaf. Dan dalam mumpung saat ini halal bihalal, saya ucapkan taqabbal wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf saya selaku pribadi, keluarga dan juga pengurus kalau pelayanan kami kurang memuaskan. Selamat datang Bapak Bimas Pol, Bapak Saiful Effendi, atas waktunya bisa merapat ke sini. Monggo Pak, Pak Saiful. Beliau juga dalam hal memberikan kenyamanan, pengayoman untuk warga Wonorejo. Tepuk tangan untuk Bapak Saiful Effendi. Akhirnya. Dan tidak lupa ada juga mohon doanya untuk Abah Mubin, Abah Darno. Semoga beliau cepat dipanggil ke Baitullah. Amin. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga, saya taati teladani Ustadz Mas Duki. Beliau jauh-jauh kami panggil, alhamdulillah ada waktunya juga. Matur sangat. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih semua atas support semuanya ini. Dengan mungkin tidak lupa, saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk warga yang baru, mungkin juga belum tempat tinggal di sini, tapi alhamdulillah sudah berkontribusi memberikan perhatian, baik materi atau perhatian juga. Matur nuwun sangat untuk bapak-bapak penghuni baru warga RT 8. Matur nuwun. Semoga jenengan-jenengan bisa kerasan semua di wilayah RT 8. Alhamdulillah, mulai pagi, mulai siang tadi acara Fakmil Quran sudah kita laksanakan. Matur nuwun sangat
karena tujuan daripada semua ini ialah silaturahim. Tupoksi daripada RT ialah menjaga ketenteraman antar tetangga. Untuk itu, dalam hal ini saya mendatangkan jenengan-jenengan semua untuk bisa bertatap muka melihat tonggo teparu itu sopo. Karena apa? Tetangga adalah saudara kita yang paling dekat, bukan orang lain. Untuk itu tonggo, ojo sampai tak nyopo sampai tonggo ini. Mungkin karena ini juga dari panjenengan semua juga terkait buah-buahan, makanan, ini semua itu dari jenengan juga. Tujuan dari semua ini ya silaturahim dan nanti untuk tasyakuran. Tasyakuran harapannya ialah kita bisa bersama-sama makan bareng. Tidak serta tidak lupa sebelumnya nanti ada istighosah yang mana kami berharap keikhlasan panjenengan semua. Dalam bulan-bulan ini banyak hal yang kita rasakan, banyak hal yang kita lihat bersama, banyak hal-hal yang tidak terduga, kejadian-kejadian besar di wilayah kita. Untuk ini nanti monggo dengan keyakinan masing-masing, kita tidak melihat itu kulit putih atau kulit hitam, warga non muslim atau muslim, kita bersama duduk bersama, ayo berdoa. Monggo kami jalur sing kuoso dengan keyakinan masing-masing. Ya apa carane kampung kita ini dihindari daripada bala. Dan semoga keberkahan ini untuk panjenengan semua, untuk kita semua, agar bisa nantinya kita menjadikan keluarga yang guyub rukun selawase. Amin. Alhamdulillah. Dan sedekah juga salah satu dari apa itu menghindari daripada bala. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sedekah jenengan, sedekah jenengan, partisipasi jenengan, baik Ibu dari tenaga, pikiran. Karena saya tidak bisa apa-apa kalau enggak ada panjenengan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila tempat dan waktunya tempat di sini kurang begitu memuaskan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari Ketua RW 08 dilanjutkan sambutan juga dari Ibu Lurah Wonorejo, kemudian istighosah yang dipimpin oleh Abah Darmo, kemudian acara inti yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Mas Duki dari Surabaya, kemudian ditutup doa oleh Bapak Rukim dan acara halal bihalal, kemudian ramah tamah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita untuk lebih mendekatkan diri dan mengenal Tuhan kita, Rob kita, Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridha kamardubi artini mahabbatan kawarifataka. Al-Mukarram, para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, wabil khusus Ustaz Mas Duki yang saya takdimi, wabil khusus yang kedua Ibu Lurah, Ibu Ari Hartini yang saya cintai, yang saya banggakan. Kemudian yang saya banggakan seluruh ketua RT 1 sampai RT 10 yang hadir pada malam hari ini beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula Bapak Saiful Arifin selaku Kabupaten Kompetensi di wilayah Wonorejo yang
yang selalu membantu kita untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan di RW 8 khususnya. Dan para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan tapi tidak sebanyak yang disampaikan oleh Ketua RT 8. Yang pertama adalah ayo kita dukung program pemerintah Kota Surabaya di mana kampung RW 8 ini umumnya adalah kampung menuju kampung madani. Kampung madani itu adalah kampung yang hidupnya ya, yang menjalankan kehidupan masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi melalui zakat, infak, serta sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, RW 8 ini sudah ditunjuk oleh Bu Lurah untuk menuju kampung madani, menjalankan kehidupan masyarakatnya, memanfaatkan infak, zakat, dan sedekah. Nanti insya Allah malam Kamis akan dibentuk lembaga keuangan Islam. Maka nanti dimanfaatkan untuk warga di RW 8 yang tidak mampu dan mungkin warga RW 8 yang butuh modal untuk usaha tanpa bunga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini dapat support, dapat mendukung program ini. Kalau seandainya ada beberapa kelebihan hartanya, silakan nanti dikumpulkan di lembaga keuangan Islam khususnya Kampung Madani di RW 8 yang fungsinya peruntukannya untuk saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2024 ini meningkatkan indeks pembangunan manusia. Maka Pak Wali Kota sekarang mencanangkan 200 warga miskin untuk menjadi satu sarjana dalam satu warga miskin. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada gamis, tidak ada keluarga miskin. Insya Allah dengan program Kampung Madani di sini sudah tidak ada keluarga miskin, bahkan tidak ada pramiskin. Ayo kita bantu ya saudara-saudara kita tanpa menggantungkan diri kepada pemerintah, tetapi menggunakan metode-metode keuangan Islam yaitu zakat, infak, dan sedekah. Barangkali di sini ada takmir yang hadir, ayo uangnya jangan ditumpuk hanya untuk ibadah tetapi disebarluaskan untuk membantu sesama keluarga kita yang tidak mampu, mungkin tidak bisa sekolah, mungkin tidak bisa mengembangkan usahanya. Ayo dengan infak, sedekah, dan zakat yang kita kelola itu, yaitu kita bagi-bagikan ya, agar kita dapat menjalankan ya seperti apa yang dijelaskan di Quran surat Imran surat ketiga ayat 110 bahwa kita adalah umat yang terbaik. Untuk apa? Untuk dilahirkan untuk manusia, untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Hanya untuk apa? Hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya beserta jajaran RW 8 mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang terpenuhi, mohon dimaafkan. Dan saya pribadi juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dan saya taati Ustaz Marzuki, yang saya banggakan Bapak RW 08 dan jajarannya, beserta RT-RT-nya yang selalu kompak, khusus untuk Pak Wasito yang saya banggakan, bisa mengumpulkan semua warga yang di sini dalam acara halal bihalal dan tasyakuran kampung ya. Semoga kampungnya semakin barokah, aman, tentram, damai dan sejahtera untuk semuanya. Banyak ular. Ularnya ketangkap semua Pak RW. Ya, tadi sudah banyak yang dari Pak Wasito dan Pak Wadi terkait apa yang sudah dilakukan selama ini Kampung Madani, terutama memang sekarang Kampung Madani. Kampung Madani ini prinsipnya memang mengutamakan kegotong royongan untuk semua, dari warga yang mampu kepada yang tidak mampu di RW tersebut. Jadi kalau ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah, itu bisa dibantu dari warga untuk warga, seperti itu. Dan alhamdulillah di RW 8 ini saya lihat cukup kompak. Pak RT ini setiap hari kayaknya laporannya nganterin warganya ke rumah sakit, terus ke makam, nangkap ular, aduh banyak sekali nih pokoknya. Ya, saya harapkan semua warganya di sini seperti yang Pak Wasito bilang tadi, bisa tahu tetangganya, karena apapun yang terjadi itu mesti tetangganya duluan yang tahu. Jadi saudara kalau di sini, saya juga bekerja di sini itu jadi banyak saudara. Saya mencari teman dan saudara di sini, apa-apa saya dibantu oleh bapak-bapak dan ibu semua yang ada di sini. Tak lupa juga, saya lupa tadi, ibu PKK, ibu KSH, tokoh masyarakat, serta di Karang Taruna, semua yang ada di sini cukup kompak semua. Kita alhamdulillah kemarin sudah masuk 5 besar sebagai pilot project gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana tingkat nasional. Insya Allah tanggal 16 nanti akan diumumkan juaranya. Dan besok kita juga maju lagi lomba perpustakaan kelurahan 5 besar juga tingkat kota. Semoga lancar, nanti saya minta tolong Bu Agustin untuk menjadi kepala perpustakaannya. Dan ada lagi satu program, yaitu kita terpilih sebagai pilot project Kelurahan Bersinar, Kelurahan Bersih dari Narkoba. Ini nanti saya juga butuh bantuan semuanya, dari Pak Babin juga, karena tugas ini bukan hanya tugas satu dua orang, tapi tugas kita bersama untuk menciptakan kampungnya aman, tenteram, damai dan sejahtera. Dan semoga kita dijauhkan dari malapetaka, malapahaya, bala, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya nggak banyak karena nanti tausiahnya malam menit. Pak Ustaz nanti jadinya jadi sedikit nanti. Begitu saja, saya harapkan semua warga yang ada di Kelurahan Morojo, terutama di RT 8 RW 8 selalu rukun, selalu bergotong royong, selalu membantu saudara-saudaranya. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du.
Iro para alim, para ulama, bersepuh-sepuh, para nabi, khusus dari kula Ustaz Mastuki, Mai Surabaya, Sibun, Bulura, Pak RW, 08, Pak RT, 1 sampai 10, Kabupaten seluruhnya warga RT 08 dan RW 08 sekitarnya. Mari kita bersama-sama sedikit aja para menit kita nafas istighfar nyunggang pujian Allah. Tujuannya adalah kita hari halal dan dari kesaburan kampung. Mudah-mudahan kampung kita ini kampung RW khususnya RT 8 RW 8 mudah-mudahan dijalankan karena musibah apapun insyaallah dikerjakan oleh Allah ke langitnya Allah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan panjang umur dan keluarga. Mari kita mari bersama-sama dengan tujuan kita, walaupun ada yang muslim pasti ada hati nurani yang baik dalam untuk doa masing-masing. Mari kita mari bersama-sama ala hadi Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidalah ta'ala syarul al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan irajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Al-Azim astaghfirullah. Al-Azim astaghfirullah. Al-Azim astaghfirullah. Al-Azim astaghfirullah. Al-Azim astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil hasbunallah wa ni'mal wakil 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 hasbunallah ya razaq ya bada ya razaq ya bada ya razaq ya bada ya razaq ya bada ya razaq ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alimu ya khabiru ya latif 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 la ilaha illallah 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 la Bapak RT 8 yang sangat-sangat luar biasa. Sangat saya banggakan, beliau dulu adalah tetangga kula wonten Sutorjo niku. Beliau memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah masuk cerminan daripada hadisipun Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kula niku mek ndelok WA masyaallah. Kok ana wong kaya Bapak RT iki. Waktunya itu luar biasa. Durine kula wau diluk nang rumah sakit, diluk nang kuburan. Niki mek mboten tiyang nggadani jiwa pengorbanan mboten saged. Kadang-kadang RT ini dipilih kaum Pak Lurah, Pak RT ini metu. Tempat ini jero. Pak RT mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat, ilmu luar biasa. Niki jenengan eman-eman bu, niki pabrik pun baru mendarat mati nih. Ini tadi disini, jadi eman-eman temen. Gak metok eman ini pabrik, luar biasa. Mudah-mudahan silaturahim yang kita jalin pada malam hari ini senantiasa diiringi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokai silaturrahim, barokai halal bihalal,
muka-muka keluaran panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, dipun ketemu akan malih kalian bulan Ramadan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain senantiasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Janganlah mau kau digelar manusia agung, sadarlah diri kau diuntung sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembarut badan, tinggallah semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada suatu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mati. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti qolotnya ke halal-halal. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, wahai warga RT 8 RW 8, inni kuntu lakun nabiyan." Aku ini bagimu adalah seorang nabi. Wa kuntu lakum kal akhil musyaffiq. Aku bagimu itu sebagai saudara kandung yang kasih sayang. Wa abir rahim. Dan sebagai orang tua bagikan orang tua yang belas kasih kepada anaknya. Man kanat lahu indi madlama. Barang siapa yang memiliki hak yang bisa dituntut, yang bisa dikisos fal yakum, maka berdirilah, kisoslah aku, tuntutlah aku sebelum nanti aku dikisos, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih momen halal bihalalnya adalah saling merelakan agar kita baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Bapak Ibu seluruh warga RT 8 yang kami hormati, kami mewakili seluruh pengurus mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo. Dengan hormat kami ucapkan terima kasih, syukur wajazakumullah khairan katsiran, dan juga permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian hidangan maupun tempat, kami mohon maaf dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini dengan Bapak siapa? Pak Rokim sebagai ketua masyarakat sini ya. Saya ada pertanyaan buat Bapak. Tujuan diadakan acara ini apa, Pak? Silakan. Untuk RT 8 ini kan penduduknya sedang berkembang. Nah, 3 tahun ini banyak penduduk baru. Nah, penduduk yang lama dengan yang baru ini masih banyak yang belum kenal. Oh gitu. Nah, ya. Jadi misalnya ini ada penduduk lewat, ini siapa? Kenal. Nah, satu-satunya media supaya orang yang baru dengan yang lama ini saling kenal, maka diadakan pertemuan seperti ini. Oh gitu. Ya. Ya. Pertanyaan kedua ya Pak, ya. Manfaatnya dari diadakan acara ini apa Pak? Nah yang tadi, supaya satu sama lain antara penduduk lama dan yang baru saling kenal. Ya. Nah, samping itu antara yang sama-sama yang lama, karena ini kemasannya kalau lebih kalah, harapannya masing-masing itu saling memaafkan. Oh, yang kemarin itu saling bermaaf-maafan. Supaya ya. Kan gitu ya. Supaya tambah guyub. Ya. Dengan pertanyaan ketiga ya Bapak ya. Apakah Bapak setuju jika acara ini diadakan lagi tahun depan? Ya sangat setuju, karena apa? Sementara ini dulu ada pertemuan 3 bulanan dapat warga, pertemuan warga. Saya mati setelah COVID itu sampai sekarang tidak pernah ada. Adanya ini kalau bisa dibuat agenda tahunan. Kan semakin lama kan semakin ada penduduk baru lagi. Semakin paket ya Pak ya. Biar mengenal ya Pak ya. Nah, dengan pertanyaan keempat Bapak ya. Arti dari acara ini sebenarnya apa? Pertanyakan agendanya dua sebetulnya. Yang pertama kalau lebih kalah, yaitu satu sama lain saling bermaafan. Nah, yang kedua ini acaranya doa bersama untuk keselamatan warga RT 8. Dalam minggu terakhir ini ya ada beberapa musibah, bukan bencana alam, tapi dalam waktu satu minggu itu banyak yang sakit sampai masuk UGD. Bahkan dalam satu hari itu ada 3 warga RT 8 masuk UGD bersama-sama dalam satu hari. Setelah 3 itu keluar, ada lagi yang masuk UGD sampai sekarang juga belum pulang. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini doa keselamatan warga, hal-hal yang seperti itu akan dijauhkan oleh Allah. Amin. Ya, Pak ya, maka ujarnya tercapai. Nah, yang pertanyaan saya terakhir ya Bapak ya. Acara ini bisa terwujud karena ide siapa? Nah, ini idenya Pak RT, Bapak Wasito. Karena dia tidak langsung mengucap seperti ini, dia itu bertemu ke beberapa orang yang dekat ke masyarakat. Untuk apa? Supaya idenya seperti apa? Ini sudah pertanyaan terakhir Pak Bapak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Bapak Warsito. Sebagai? Saat ini Ketua RT 8. Di sini saya ada pertanyaan buat Bapak. Siap. Pertama, tujuan diadakan acara ini apa, Pak? Yang pertama, karena tupoksi RT itu ialah untuk merukunkan tetangga. Jadi ini bentuk untuk mempererat silaturahim antar warga. Nah, jadi apalagi momennya juga halal bihalal bulan ini, bulan Syawal yang terakhir. Jadi ya kita mempererat silaturahim ini supaya ada keguyupan bersama warga dan warga akhirnya mengenal tetangga kanan kiri. Karena apa? Saudara yang paling dekat ialah tetangga. Ya memang. Nah, pertanyaan kedua buat Bapak ya. Untuk biayanya sendiri berasal dari mana untuk acara ini Pak? Alhamdulillah, awal rencana itu kita bikin dari kas RT semua. Kita bikin tumpeng seperti itu secara sederhana. Tetapi karena ada usulan daripada tokoh masyarakat bahwasannya akhir-akhir ini juga di wilayah kami itu sering terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Akhirnya ART lebih baik desa ini atau kampung kita ini untuk diadakan yang namanya
bersih deso atau ruatan kampung. Seperti doa gitu ya Pak ya. Dan ya kita kemas karena kita juga muslim dan juga saya sebagai ketua RT juga harus menampung semua aspirasi daripada semua warga. Jadi ya kita kemas seperti doa. Kalau untuk setelah Pak Dasar itu ada hataman Quran atau khatmul Quran 30 juz sampai maghrib. Dan alhamdulillah dilanjut juga setelah sholat pada Isya ini dengan istighosah. Dan tujuannya kan habli minannasnya juga dapat, habli minallahnya juga dapat. Ya, dan semoga ini tujuannya juga untuk keberkahan kampung ini. Iya, betul. Demikian dari saya Pak, terima kasih atas waktu dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak Mas Odi. Mas Odi. Di sini saya ada pertanyaan ya Bapak ya, Bapak. Bagaimana pendapat Bapak RW 08 mengenai acara ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Menurut pendapat kami selaku pemangku wilayah di wilayah Rutelapan, acara-acara seperti ini perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan oleh setiap masyarakat, khususnya di wilayah RT yang ada di RT 8, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 10 wajib mengadakan acara seperti yang dilakukan oleh RT 8, yaitu halal bihalal, sekaligus diadakan kegiatan tasyakuran untuk masyarakat semua. Acara ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat karena menambah ikatan silaturahim yang erat di antara sesama masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa menjadi guyub rukun. Dan harapan kami di dalam acara halal bihalal ini tidak hanya maaf-maafkan, tetapi juga ada dorongan motivasi untuk meningkatkan pembangunan atau indeks pembangunan manusia di lingkungannya, yaitu dengan cara mendukung kegiatan atau program Kampung Madani yang diselenggarakan oleh Wali Kota. Kampung Madani itu sendiri adalah mempertemukan kehidupan masyarakat dengan berdiri sendiri, bisa memanfaatkan program kegiatan keislaman, yaitu memanfaatkan sedekah infak yang ada di lingkungannya sendiri untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, meningkatkan sumber daya manusia yang tidak bisa sekolah. Maka uang-uang itu yang harus dimanfaatkan untuk sesama. Itu pesan kami untuk seluruh masyarakat, khususnya di RW 8 dan umumnya di wilayah RW 8. Pertanyaan kedua buat Bapak Odi, pesan dan kesan dari acara ini apa buat Bapak? Pesannya tadi sudah disampaikan ya, bukan hanya halal bihalal, tetapi memberikan motivasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kampung, khususnya RT 8 itu menjadi kampung madani, kampung yang memperdepankan kehidupan perekonomiannya dirinya sendiri, yang kaya bisa membantu yang kurang, dan kemudian memanfaatkan infak sedekah. Terima kasih atas ruang dan waktunya Bapak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ari Hartini, saya sebagai lurah Kecamatan Kebon. Saya ada pertanyaan buat Ibu Lurah ya.
Pertama, bagaimana pendapat Ibu Lurah mengenai acara ini? Acara ini sangat bagus sekali dan setiap RT yang baru bisa melaksanakan bisa dibuat. Acara seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi silaturahmi dengan warga, saling gotong royong, rukun, tahu dengan tetangganya. Karena kita nggak tahu siapa tetangga kita lah. Jadi acara seperti ini kita jadi sudah mengenal ya satu sama lain gitu ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan kedua buat Ibu Lurah. Pesan dan pesan Ibu Lurah untuk acara ini apa, Bu? Pesan dan pesan saya, acara ini terus berlanjut. Dan pesan saya, dengan adanya ini sangat mendukung program pemerintah, terutama untuk Kampung Madani. Jadi, prinsip dari Kampung Madani adalah gotong royong. Gotong royong, ya. Jadi, sebagian kecil dari gotong royong yang ada, kita bisa bersama-sama berkumpul. Nantinya, akan ada lagi, misalnya, membantu dari yang mampu, bantu yang kurang mampu, seperti itu. Jadi, itu yang akan kita terus membina masing-masing RT atau RW yang ada di Bulan Wonogiri ini supaya menuju lebih maju. Oh ya, gitu ya. Terima kasih atas tempatnya dan waktunya buat Bu Lurah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Kusnarto Sukendar. Ini saya ada pertanyaan buat Bapak ya. Ada 5 pertanyaan Bapak. Yang pertama, tujuan diadakan acara ini apa, Pak? Sebetulnya acara ini yang pertama tuh intinya yaitu sedekah bumi atau ruatan. Keselamatan gitu ya, Pak ya. Soalnya di sini kan agak terlambat, biasanya kan jadi satu dengan yang di Wonorejo itu yang istilahnya yang babat. Kepala sini ya, Pak ya. Karena di sini selalu masyarakat itu ada yang sakit, ada yang meninggal. Pertama ada yang meninggal, terus yang sakit 4 orang saat ini, yang satu berpulang. Nah, berbicara dari situ itu loh, Pak. Kita punya unek-unek sama Pak RT bagaimana, karena kampung kita ini sejak musim COVID sampai sekarang tidak pernah aja istilahnya diadakan sedekah bumi atau ini baru pertama ya, Pak? Ya, pertama kali. Ya. Oh, jadi kita intinya minta maaf sama yang mau kerja di sini kalau enggak salah. Ya, Pak Bruno Joyo itu tadi. Ya. Itu. Karena di sini nih, Mbak, masih rawat. Gara-gara kemarin itu ada 3 ular piton segini-gini itu. Oh, ditangkap. Ya. Oh, Pak Bruno. Enggak, ya di jalan. Oh, di jalan. Nah, ditangkap. Sebetulnya tidak boleh, wis disuruh pergi aja. Satu sampai mati. Oh, gitu. Nah, itu katanya loh ya. Katanya orang dulu. Itu ingon-ingone. Yang babat alas ini. Jadi kalau ada ular yang lewat piton apa itu tidak boleh, terutama piton ingon-ingone. Tapi kalau ular yang hijau itu ulo sowo ya, ulo lungu itu boleh, karena itu musuhnya ya. Jadi dari berbicara di sinilah orang Jawa itu, kita orang Jawa ya, Jawa kita ya, Pak ya. Tidak boleh meninggalkan adat-adat Jawa meskipun kita memeluk ya agama Islam dan orang Muslim. Pendahulu kita kan seperti Sunan Kalijogo. Menyertakan tumpeng, menyertakan kalau Mbak sekarang ingin tahu masih anu di Wali Songo sana di Cirebon itu. Itu kalau Mbak mau sana itu ada yang bakar yuswa, ada yang bunga, ada yang minyan. Apa sana ya, Pak ya? Ya, di sana kan dari keturunan Cina, jadi dia itu dirancang. Iya, Sunan Kalijogo sama Sunan Kalijati itu. Itu pertanyaan pertama ya, Pak ya. Ya. Pertanyaan kedua buat Bapak, manfaat dari diadakan acara ini apa, Pak? Manfaatnya? Manfaatnya pertama, kita bisa mengumpulkan
warga atau saudara-saudara yang di sini, baik tetangga yang jauh pun mereka didatangkan saat di sini biar saling kenal. Jadi kita rangkul jadi satu. Masalahnya di sini apa, Pak? Ya saya pikir orangnya nasional semua lah. Di sini ada Cina, ada Hindunya, ada Kristennya, ada Katolik. Ya di sini tuh satu-satu lah. Maka dari itu kita jadikan satu. Tapi karena cara-caranya kita cara yang seperti halal bihalal ya, kita pakai halal bihalal, tapi yang non muslim ya datang semua. Oh ya, netral aja ya, netral ya di sini ya. Nasional apalagi kalau ada hari-hari istilahnya kerja bakti itu semua keluar, Pak. Oh, guyup ya, Pak. Ya, ya. Ini bikin terapinya kemarin nih enggak sampai anu. Betul. Anak-anak itu ya. Ya, ya, ya. Ya. Pertanyaan ketiga boleh, Pak, ya? Ya. Apakah Bapak setuju jika acara ini diadakan lagi tahun depan? Insya Allah kalau memang ada dananya ya terumah, iya. Karena itu insya Allah setiap tahun harus kita adakan, terutama iya. Untuk setiap bumi ini, iya. Untuk Pulau Nuwun yang bau reksos ini, iya. Biar kita ini dijauhkan aman, dari wabah iya. Dan bala yang bala, ya gitu. Mudah-mudahan lah ada bala dari mana aja, dari timur, dari mana ini kembali Yorono, jangan sampai yang rekat-rekat ini ya, terutama untuk warga RT 08 RW 08 dan khusus umumnya desa atau kelurahan Wonorejo keseluruhannya memang supaya ya dijauhkan semua dari wabah-wabah ya, amin. Pertanyaan keempat, Bapak, arti dari acara ini sebenarnya itu apa, Pak? Arti dari acara ini artinya nih ya saling mengenal, saling minta maaf. Selama ini nggak ada baru pertama ya, Pak. Iya. Saling minta maaf karena banyak warga yang baru kadang-kadang tidak saling sapa, iya. Biar tahu semua ini warga sini ya, begitu. Dan keguyupan ini harus dijaga betul-betul ya, soalnya kalau di kita kalau orang yang enggak nasional terkotak-kotak dan enggak ada keguyupannya, Mbak. Ya gitu. Nah, gini diketok aja. Wah, semua bawa kue, bawa. Iya. Paling pengerti. Iya, gitu. Nah, ini pertanyaan dari saya yang terakhir ya, Bapak. Iya, iya. Acara ini bisa terwujud karena ide siapa? Ini terutama ya saya dengan Pak RT karena dianggap saya ini tokoh masyarakat, apa tadi yang untuk menolak bala yang di sini. Kalau setuju, gini saya bla bla bla. Monggo. Nanti kalian yang penting kendalinya dipegang Pak RT, warga kan nurut, saya warga sini kan kemudian jadi istilahnya manut semua, Mbak. Ya, jadi tidak dipisah-pisahkan ini yang Cina, yang ya di sini meskipun ada orang meninggal non muslim itu dikasih undangan, iya datang, iya datang, gitu loh. Oh, iya gitu. Saya di sini mulai tahun 79. Iya, di tempat ini jalannya saya, Pak. di jalan ini baru ada 5 orang. Jalannya masih segini. Masih saya, alas ya, Pak, ya. Enggak karu-karuan, Pak. Kalau tiap pagi saya ngangsu istilahnya gue kayu. Jauh, Pak. Iya, di motor apa itu, di perumahan apa itu? Wonorejo yang sini apa perumahan Rumput Jaya? Rumput Jaya. Ya. Jauh, Pak. Iya, pakai sepeda. Kalau enggak kita beli. Oh, gitu. Satu geledek cuma berapa gitu dulu itu. Jatahnya mesti 4, soalnya punya anak kecil kan perlu perjuangan ya, Pak. Betul, ini Bu. Nah, kita merintis jalan ini sejak tahun Batalas gitu, Pak, ya. Ya, Batalas ini. Iya. Iya. Ya ini kita nih diprotes warga yang ya orang-orang yang lainnya itu. Oh, gitu. Yang Gang 3 Wonorejo Selatan kok baik. Oh, gitu. Saya terangkan bla 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 bla, ternyata ini maaf, Pak, ya. Iya. Ini terus terang aja jalan ini hasil judi. Oh, gitu. Jangan oh. Ya, jangan
dulu kan masih ya, saya lihat sama Pak Agung RT pertama itu mesti tonggo itu kalau dapat dia gitu, kan gerakan gitu loh. Ada pelatihannya juga. Iya, biar dia istilahnya disebut jalan haram, tapi sekarang banyak yang masih. Nah, kita berbicara dari Gubernur Bang Ali Sadikin waktu di Jakarta, saya di Jakarta kan, nah itu tuh bangun Jakarta tuh uangnya uang hasil kasino. Awal mulanya ya Pak Ali. Iya, saya di situ. Iya. Nah, kalau gitu makasih Pak ya. Iya. Bang Ali, makasih banyak atas luang waktunya Bapak. Saya cuma terima kasih bisa berkenalan akhirnya Mbak yang tidak tahu apa sebenarnya yang ada di sini. Saya ada di sini bukan buat masyarakat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Saudara Nabi Muhammad.